Anak-anak ini akan dirubah mereka. Tadinya anak-anak sekolah minggu datang di sekolah minggu ribut kejar-kejaran, ada yang pecah ini, ada yang putus tali gitar, ada yang... Mereka semrawut sekarang. Ketika mereka sampai di bait Allah, mereka tertib, mereka bisa mengalami tenang. Dan keuntungan yang lain lagi, ya istri saya membuat mereka ada kelompok kerja. Habis sekolah minggu, habis kebaktian sekolah minggu, mereka bisa mencari kerjaan masing-masing, sampai mengantar gereja, sampai mereka menyapu. Guru sekolah minggu hanya seperti mandor, mengatur mana hal-hal yang tidak bisa mereka jangkau, itu yang dikerjakan. Jadi itu untungnya. Jadi kita lihat dari kecil mereka sudah dirubah. Dan firman itu tertanam di hati anak-anak ini. Salah satu kesaksian ada anak-anak jemaat namanya si Berto. Berto ini sudah masuk dalam pelajaran penjelajah. Satu ketika saya dengan istri ke Kabanjahe, ada seminar. Waktu itu dia sakit. Biasanya keluarga ini kalau sakit, selalu panggil saya berdoa. Ayolah mang, katanya ini orang Batak. Ayolah kita ke rumah Om Berdi dua. Nggak usah mak, nggak usah. Cukuplah penjelajahku itu aja kirim. Kasih sama tante, nanti juga udah sembuh. Nah, jadi penjelajah itu kalau saudara sudah pelajari, itu aja katanya dikasih sama tante, nanti itu didoakan, dikembalikan, udah sembuh. Kita lihat anak ini sangat serius dengan penjelajah ini. Ya, itu sangat dirubah. Ya, ini anak tadinya liar sekali. Becak yang lewat, becak dia gandeng, naik dia. Truk yang lewat, truk dia naik terus, itu anak masih kecil. Kadang-kadang pernah jatuh dari becak, dia terguling-guling sampai panas. Tapi sekarang dia sudah jadi manis. Bisa manis duduk di gereja. Kadang-kadang kita cari, mana Berto? Tentu sudah dulu dekat kita, karena biasanya dia lihat. Ada lagi seorang wanita. Wanita ini namanya Jerni. Jerni ini dari keluarga, bapaknya, ibunya kurang memperhatikan dia, berantakan. Jerni ya. Ini. Ketemu sekolah minggu, jambak-jambakan, berantem. Dikasih kos sama orang tuanya, jambak-jambakan juga, diusir dia. Akhirnya dia merasa tertolak. Istri saya dekat, kasih tahu, dia ini orang HKBP. Ya, kita, ini maaf ya, bukan membandingkan gereja. Tapi kita bicara masalah mailbox. Di HKBP belum diajarkan mailbox ini. Akhirnya, setelah disampaikan firman Tuhan, masuk, memang dia sudah lama sekolah minggu, ada dua tahun. Sekarang dia menjadi berubah. Bapak ibunya sudah mulai juga mulai rukun. Dan setiap dia datang, dia juga menjadi anak Tuhan yang manis. Sekarang dia disukai oleh teman-teman. Tadinya takut orang duduk dengan dia. Ya.